mah. Ya tahu itu memang kan terbentar. Hmm. Di diambil ada uki sekulinya. Yo mak. Kan siapa mampu menjaga nasuah. Yo. Contohnya kapas karbon awak dulu ya. Yo. Kamu aja wak harus keluar apa ya. Nah tu terusnya dia dok kata bumi. Kalau masuk sinorit lain. Oh nama nama naik. Kalau nasi nuri jalan tak ada kemungkinan. Yo yo yo. Kalau nasi daerah tanah kan masuk oh, ke dalam. Cie. Keluar pintu itu. Yo nak yo yo mak. Nak kau yang tembusan. Langsung ke WA mak. Tunggu kebuntaran tadi Breton. Itu masuk keluar balik karena kebuntaran. Tapi mana entah bayang deh Bu. Misalnya lah sepakat lo alam. Iya. Yeah. Nan di sebelah ya kadang atau di tasaman gitu mah eh. Iya. Nini di sinan tentu erat kaitannya kemari. Ada jalur estafet kan mak? Aduh. Ya mak gua sampai ke mamak Gadubang jo, mamak Malangi kan itu ceritanya tuh eh. Iya kok ceritanya tuh setuju dah tuh sih kau sudah. Iyo mak. Iya nanti ali. Secara orang itu di simpang pe di bandar itu. Iya mak. Ah di situ dong. Di serio. Iya mak. Bukan tu cie ni. Dulu ke ya. Iya mak. Yo jadi pendek katonyo. Aku paham nan dia nut dia mak Gadubang. Iya. Saya paham je mak. Ya, aduh. Disitu. Ah itu jadi cerita kami transparannya mak. Iya. Transparannya. Cuman nan insya Allah. Lai sal yang tahu sal yang paham eh. Iya. Ah tu kok ada nang ketumbuh batumbuhan baru. Babadian ya nya. Iya. Dek nan tumbuh tanam nang pertama. Ndak ado di yuan dah lai. Iya. Iyalah. Ah. Jadi nan dek adat saban adat selingkah nagari. Nan tuo tu eh. Lah sa paham lah ber satu. Iya. Lah ado misalnya ado tau ladan elok risiko. Baraja dari situ kemari. Sawo lah iya ki. Yo kalau di siku padam lu seluah rasa-rasa ke Rabah lu tungkek kan. Penopang aja po. Minta dari sinan kan itu mak kasih sayang ko lah. Jadi tiok kabupaten nang datang mak. Cuman kesimpulan ambo mak. Nan pagaruyu anggo ndak bisa nya mempertanggungjawabkan dok. Kesimpulan ambo pribadi mak. Versi nan dilanjutkan ke kini ko. Kesimpulan ambo pribadi, cuman ambo itu ingin bertanya lah juang, makanya ambo ingin datangi. Jadi kalau dipakai era yang dipertuan gitu mah kan, nyolo nadur oleh. Iya. Tapi bisa beliau ambo menguasai gitu kan. Jadi kalau ditanya di tempat ada tapi depan tareng gitu mah, di atas cie-cie, tidak payah masuk dari celah mana masuk kawak pasaman ambo gitu mah. Betul. Ah gitu lah. Tetapi di bacuan dalam duit selingkat provinsi beliau kok masuk lah misalnya wak yang mulia di pertuan betiku hanya nak sampainya. Ya. Cuma ditanya bila masuknya ke mana jalurnya tidak bisa bertanggung jawab kan. Tidak bisa. Ah, tidak bisa ya. Tua. Ya karena kalau buki merapat lam atau kumpulan gitu mah kan. Awak selingkat siku kok siapa saman gue dulu punya lo tampak mempakat bersama. Aduh. Dan tak ada buangnya dapat keruyuan tau. Itu penemuan aku, Mak. Jadi, maaf ke mana kita menjawabkan keruyuan terutama dari pihak Pak Tari. Kami bingung lah, kami mudah-mudi mana tuan. Cuma kini tanpa adalah tersusun namu minang. Iya, Mak. Masa gue yang pangkai apa dia dulu. Iya. Sekadar itu nanti. Iya. Kalau nanti yo-yo, bagaimana mah dinang di tepi tari? Iya, dinang tepi tari di pilihan tak cek-cek. Ditanya kanan tahu. Iya, mana tanya nak mengerti. Ah, itu, Mak. Mengerti. Sedangkan nambah kalah, cok tak sabuk kamu ketika kenal lain. Iya. Ingin saya nak remutama dengan ugan di sini. Bahagian itu, Mak. Nah, sebuah kata-kata yang keluar, mau terus terang namanya. Waktu kami ikim bersama, kamu ngecek bundo. Terima kasih banyak, gadang nanti. Nan Rauda Taib, ibu Rauda Taib, bundo nan mama. Bundo, iyo. Nung bulan, murid. Oh, iyo, ibu Rauda Taib. Nah, inyo mengecekan datang anak S1. Ini ngecek mungkin orang kan kawan-kawan. Lain tak berdosu. Bagaimana? Tak berdosu. Iya.
Nah, sebenarnya nggak tantar, nah mama antar, nah ya. Antanan, iyo. Jadi nah jadi kalau dipakai hukum rasional mah logika ilmiah. Ku kalau bahasa akademis gue, awak menghindari saling menyalahkan atau bahasa itu argumentum e contrario. Cuman awak tu syariat bagi awak, nanamonyo sebelum awak terima tu awak batanyo. Ah gitu ah. Di zaman iku di pasaman. Kalau you are dua lamba baru you are di siko, tolong cari tuan mbak kami. Karena nonan tuh gue mak, dia udah kurang tuh kan. Ada tapi kalau dicari perjalanan alam, setio awal berkembang manusia pasti di tepi laut dulu. Kalau you di darek, mbak acaro datangnya ke darek. Apun ndak melewati laut dulu. Ada siko agak barek nanti nan mengaku nan tuh tu menjawab. Ya sebenarnya iya, kalau buku gue kurang menampati tanggung. Iya mak. Sabo tu lagu itu musik. Dulu lagu itu kalau kau di lalu lagu itu. Iya. Pengguna ini mah. Iya. Tapi dia juga. Waktu membuat namu naga gigi nanti ya. Iya mak. Lagi sahaja membuat namu naga gigi itu kinali. Ombak pun kok kompon coba dah mampir. Oh. Ada binuang tinggi namanya. Iyo, tapi ini buat kalau kini ni sebelum. Iyo mak. Kalau dulu sukan kinali. Lai sama sah persi je bang kedubangnya mak. Sini nombak mampir itu. Iyo. Kinali. Pertemuan batang kinali je batang kedubang. Nah, tu mah gua lawi. Iyo. Waktu membek nama negara kinali. Kalau sebelum itu, tu mah tak susu. Iyo. Ah, nang zaman-zaman iku, bagi nama punan tu, bisa tak menjalehan. Kalau kurang tak tahu jawab gitu mak. Bisa anda pakai ruyon teman jalehan. Yo tetapi kalau nan pandangan ambu mak, nan pakai ruyon nan kini go, nan jadi destinasi wisata mak kan, itu baru di zaman mama gubernur mama Arun Zen baru kau cari lokasi baru. Iyo. Di zaman mama Azwar Anas baru katakan. Jadi pertanyaannya, adukah kerajaan sebelumnya di sini? Tidak. Tetapi kalau menurut jalur mande, jalur ini ya. Nini aku dua tampeknya. Adik Ateh namo Parpati aku baca itu sejarah dari tahun 1300 Masehi kemari. Mande nan di limo kaum Reno Judah namonyo. Ah tu nan Ateh namo Caniago. Tapi nan Caniago ko lalu bisa ditentukan oleh Ateh namo suku atau Ateh namo catatan tersimpan sejarah. Ah tu mande nan kaduo masih ada aja di Parpati nan sabatang. Di Sungai Tarap Putih Jumilan namanya itu nan pegaruyong bisa disambungan awak asikonya tapi kalau disambungan kali doang bulan ndak namu pas udah ada basuar lama rumah basuar di malam ada basuar memang enggak basuar mutu lah jadi gua minta perasaan minta pertanggungjawaban jadi aku ingin merangkul KPK tipikor kalau inyo kan memang di bidangnya seni budaya mah jadi indak ado sebagai hakim mewawancara anda lo sebagai matu menyalahan cuma batanyo tolong jalan kalau mengaku nentu tolong jalan ba arus anak kami di pasaman tu jalurnya ba alamnya baguyon tu kemarin di zaman apo zaman rajo tolong jalan ba zaman rajonyo di zaman tuanku yang di zaman yang di pertuan nah kan banyak bagan-bagan sejarah gitu mah itu itunya. Dan itu kalau harus ada ketetapan hukum kalau lah salah kalau karuh aja jannya berhenti meminta maaf karena rami nah itu aja jadi gaduh aja kami berusaha nak lewat tak gak surang-surang awak pasandi surang-surang betul surang-surang awak nah jadi gaduh aja kami lah ya itu sambal kita akan dicoba uang iya kalau sejarah pagaruh yang ada pasaman nah isar aduh kalau nampak sama sebab gue sabatang lo sejarah sabatang lo kalau nampak gue yang sabatang lo kecuh iyo lah manusia berkembangan disatukan nah baru kesabatang lo lah pagaruh yang siapa ini lah diaturnya beliau mbak cerita iya tapi kalau nah sejarah banyak nan adat saban adat nalah tepasti tajadi itu mak enggak bisa rasa ansur itu dong
Nah, jadi itulah yang kamu ingin tanya. Di mana alamnya di Pasaman kalau memang iyo pagaruyuang? Ado alam lo di Pasaman. Kan itu nya mak. Kan apa gaya mak melanjutkan mak? Dasar pagaruyuang no. Mau pagaruyuang, iyo yo pagaruyuang. Iyo ya ana mamaga. Sementara iyo pagaruyuang. Iyo batua. Enyo tak tahu entah enggak. Yo. Kalau enggak tahu, biar kami di Pasaman menjalehan. Enggak tahu dia beri tahu. Iyo. Enggak jadi dia beri jadi. Tetapi nang cerita nang bakalau tu jadi taruh yang lain. Jangan taruh yang lain. Iyo ma. Yang laku, yang baik, yang korma, yang bohong. Iyo. Ma dan tahu iyo. Siapa mantap? Atau ruas si buyuang. Iyo. Jaga timu es, yes kau sekilas, tapi tidak bisa lo di pedoman yang benar. Lagi timu buyung ante naik duit pira. Jadi nak muah le malam pung buyung na pira. Yo betul. Kalau di lampau na buntung, buntung seru lagi. Betul ama. Mana na pira memang duit taruh, tapi tetap. Yo. Di luar buyung tu nak muah kan. Yo. Ia mengkonya taga pagar buyung tu apa yang dipagar? Aduh, orang yang dipagar. Aduh nang balu. Tanyane ka banyak ya. Iyo, iyo ati jujur cuman kalau bahasa umum nang dibaca gini mak. Kan? Nagari bapak ga undang. Iyo. Ado dalam istilah adat selingkah nagari. Kampuang bapak gadat. Iyo. Kampuang awak balain ke kampuang sinan. Iyo balain. Tapi bapak sinan bisa masuk kampuang kami. Baca itu eh. Kudia ngame ba babari terantang jo bau ba barang kiang. Yeah. Nah, masing-masing yang padang wa balagundi. Masing-masing yang buki wa bakar tahu. Nah, begitu. Jadi Pak Alo kok bisa lagundi sinan padang di sinan mengadual ke padang kami. Kami minguang kami muda mendiri nyo wa. Ini terak apa tanyo. Iya. Padang itu harus ada ketetapan hukum mak. Kalau gago-gago mah jawe. Berarti tidak bisa dipakai. Minta maaf. Yeah. Atau hentian cerita itu gini. Kami lah bingung sama cakap kami yang muda-mudi. Tambahan yang kami ikuti. Dia itu cerita. Zaman tahun itu dia tidak tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat di Marapalam itu. Iya, Mak. Jadi itu cerita saya. Iya, tu mama awak masih bersama bawa je. Lah, rasa cenduk koyo meninggal tak? Masalah pakaian adat. Jadi pakaian adat awak Pasaman tu berbeda di pakaian adat orang di situ. Ya, agam beda, kelompok tu buat kenal tak tahu beda. Bah? Di Jawa lah awak dah besar. Kalau sudah selesai Jawa, tentunya Jawa. Memang berbeda jangkau itu lah lah filsafat lah nanti sirih apa beda lo tu kami di Pasaman itu kenali kape yang mana batanah batanah kami batanah kape kape tu banyak dia ke banang banang kau banyak dia betul bau bau bidang bau kami mengko baju bagun tiang tu banyak sesuai kan lagi kalau angku-angku di siko baju baguntiang lah banyak angku sawan kok gadang badan aku tu sampi kok kacia badan aku lapang lagi kok juga sudah lagi kami bu buat bilang bu kami mengkupas baju kami kok kacia kami kacia karena tak tahu tu pun bisa banyak menambah awak pasaman. Nah, itu kan harus ada ketetapan hukum mak. Harus putaran dia sejarah. Onan dan dinas kebudayaan harus bertanggung jawab. Bapak si A di Yuan versi si B di Yuan. Contoh mak, dia wak risiko ada makam mandi rubiah. Nah, tetapi di Indrapura ada 20 makam mandi rubiah. Di daerah lain ada dulu nak mengaku ada makam mandi rubiah mak. Jadi nan mana ni yo? Nan ada kesepan ada cik. Nah, dan itu leluhur pun tu kan menunggu. Bilo kami
kalau nang tua, tua hari sambah namo tu mae. Tentulah adonan melanjutkan gini yo, terlepas dari dikukuhkan atau tidak. Nah jadi nan lain nan dari kusali go, nan cupak buatan go, abah pertama jawabannya tu sana awak banyak akan dikicua. Marah ke siko, marah ke situ. Nah sementara memang kalau nan cupak buatan go diproses mak memang tak bisa menjawab semua cuma dia pegaruyuang dari mak. Nah dan kalau untuk pegaruyuang pihak limo kaum dusun tuo itu mak kan. Pihak sawah tengah jorong balai jambu dan cerita nan dilanjutkan dek matai pageruyong kan ndak lah cocok namanya takwi besuwo dengan urusan nak wong itu tu. Jadi kalian yang di siko pun ada perempuan sawah setampang banyak iyo untuk makanan kalian di luar iyo nanti enggak anak ikut makan di luar. Masa bentar lo kan berdua, ini tua, nama suya kan tiga dua. Tapi tiba-tiba aja kok bisa lo mempercukupin di pertuan. Si kobo pun agak bingung sama ini aja. Di pertuan ini sinan. Kami itu kalau pertuan si kobo. Minta restu ambo tu mah ambo jalan jo mah. Ambo datang jo. Datang tu yo. Yo. Tanya tu. Yo. Jadi masker itu kira-kira mau hilah-hilah. Kalau tu pakai kami. Insya Allah mak. Di pengiriman pun ekspres mak.